7 manfaat bawang merah bagi kesehatan tubuh. Bawang merah atau brambang ini tentunya sudah menjadi teman di dapur kita. Bawang merah digunakan sebagai bumbu dapur yang menyedapkan suatu masakan. Dalam bahasa Latinnya, bawang merah disebut dengan Allium Ascalonicum L. Tanaman bawang merah berasal dari familia Aliaceae dan dari nama umbi yang dihasilkan. Bawang merah adalah tanaman semusim dan memiliki umbi yang berlapis. Tanaman mempunyai akar serabut dengan daun berbentuk silinder berongga. Umbi bawang merah ini terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk batang. Ternyata, bawang merah selain digunakan sebagai bumbu, dapat juga digunakan untuk mengobati sebuah masalah penyakit. Berikut manfaat bawang merah bagi kesehatan tubuh. Mencegah diabetes. Pada bawang merah, terdapat senyawa kimia alami yang merupakan obat alami untuk mencegah diabetes. Dalam hal ini, kimia tersebut bekerja dengan cara mengontrol kadar diabetes pada tubuh seseorang. Mencegah pertumbuhan sel kanker. Sel tumor atau kanker pada tubuh seseorang itu sudah ada, namun dapat menjadi ganas di waktu tertentu tanpa disadari oleh orang tersebut. Nah, untuk mencegah pertumbuhan sel penyebab kanker, maka bawang merah adalah obat yang tepat. Selain itu, bawang merah dapat mengatasi masalah kesehatan seperti membantu menyembuhkan gangguan saluran kemih. Mencegah kanker perut. Asupan alium dalam sayuran yang berbanding terbalik dengan resiko terserang kanker perut. Beberapa penelitian pada manusia berbasis survei telah menunjukkan potensi dampak protektif konsumsi alium serta laporan dari penghambatan tumor setelah pemberian senyawa alium pada hewan percobaan. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan sulfida metilalil serta asam amino sulfur pada bawang merah memberikan efek penurunan pada kadar kolesterol jahat dalam darah dan peningkatan pada kadar kolesterol baik. Manfaat bawang putih juga mengontrol tekanan darah tinggi dan membuka arteri yang tersumbat sehingga mampu meningkatkan kesehatan jantung. Mengatasi kolesterol. Untuk mengatasi kolesterol pada tubuh seseorang, dapat menggunakan obat herbal, salah satunya adalah bawang merah. Bawang merah ini memiliki peran untuk mengontrol dan mengurangi kolesterol jahat. Selain itu, kadar kolesterol baik jika kurang jumlahnya akan ditingkatkan. Mengobati masuk angin. Untuk mengobati masalah masuk angin dengan bawang merah, caranya dengan mencuci 5-7 butir bawang merah, kemudian cuci bersih. Tumbuk bawang merah hingga halus dan dicampurkan dengan kapur sirih secukupnya. Kemudian, balurkan pada tubuh seperti perut, punggung, tangan, dan kaki. Rasa hangat dari bawang merah dapat memberikan kenyamanan di saat masuk angin. Mengatasi influenza. Manfaat berikutnya yang diperoleh dari mengkonsumsi bawang merah adalah mengatasi influenza. Caranya, dengan mengkonsumsi bawang merah sebagai lalapan ketika makan. Suatu pembuktian bahwa meletakkan bawang merah yang telah dikupas dalam sebuah piring dan meletakkan pada setiap kamar dapat mencegah influenza. Karena sifat bawang merah ini menyerap racun.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.